Halo, apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi di Water Adventure 2023 bersama Pamsimas, alirkan kebaikan. Water Adventure 2023 bertema Fun Camp. Berbeda dengan tahun sebelumnya, di tahun 2023 ini kita akan mengundang 3 tim, di mana masing-masing tim akan terdiri dari 3 orang dan kita ajak mereka untuk camping. Yang kemudian kita akan berikan tantangan-tantangan seru untuk mereka. Saya tidak sendiri, saya bersama 3 orang fasilitator yang nanti akan bertugas sebagai tim pengawas sekaligus sebagai juri peserta di setiap tantangannya. Penasaran siapa saja peserta kita tahun ini? Ini dia! Selamat sore seluruh peserta Water Adventure Fun Camp 2023. Sore. Luar biasa. Apa kabar? Semuanya sehat? Sehat. Bagaimana perjalanannya? Luar biasa bukan? Luar biasa. Baik. Saat ini kita semua sudah berada di camping ground. Luar biasa suasananya. Silakan dilihat. Dan saya tidak sendiri, saya bersama 3 orang yang nanti akan menjadi pengawas dan juri teman-teman semua selama tantangan yang akan dijalani. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Mas Aan Juansa. Kita tepuk tangan buat Mas Aan. Kemudian yang kedua, si kecil-kecil cabai rawit, Mbak Indah Wulansari. Dan yang terakhir, jangan macam-macam bersama Mbak satu ini, Mbak Munawaro. Sekali lagi, nanti mereka akan mengawasi teman-teman semua selama menjalani tantangan-tantangan yang akan kami berikan. Sekarang tugas kalian adalah silakan membangun tenda masing-masing dengan kokoh ya, supaya tidak roboh. Ingat, jangan sampai roboh. Dan kita akan kumpul jam 7 malam. Ingat, tepat waktu, 7 malam. Bagi siapa yang terlambat, nanti akan kami kenakan sanksi membersihkan sampah di sepanjang sungai yang ada di depan kita semua ini. Selamat mendirikan tenda, kita ketemu lagi nanti malam. Jangan sampai gue dapet grab. Kelompok A komplit. Komplit.
kelompok B, kelompok C komplit, satu lagi. Doni Sirina itu ayo. Hah, itu dipanggil cepetan, ayo disuruh ngumpul ayo. Ngumpul apaan? Kelompok kita doang yang belum lengkap ayo. Bapak sih? Ayo. Cepetan. Asyik lagi. Bon. Cepetan ya. Cepetan. Gimana? Sudah? Komplit. Kelompok B? Komplit. Kelompok C? Komplit. Klik ya. Mas Toto mau berenang? Maksudnya, Pak? Celananya masih celana pendek dan celana sepatunya masih sebelah itu. Terima kasih sudah tepat waktu semuanya. Tepuk tangan buat semuanya. Berarti tidak ada satu orang pun, satu kelompok pun yang menerima hukuman berupa membersihkan sampah di sungai. Ya, tepat waktu merupakan salah satu yang selalu ditargetkan dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan air minum berbasis masyarakat atau PAMSIMAS. Hal ini dalam rangka agar kita bisa segera memberikan layanan air minum kepada masyarakat. Malam ini kita sudah berada di Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. PAMSIMAS telah hadir di Desa Gunung Sari sejak tahun 2019. Dan sampai dengan hari ini, sudah lebih dari 2.000 keluarga yang menikmati layanan air minum dari PAMSIMAS. Kata kuncinya adalah pengelolaan. Dengan kegiatan pengelolaan yang baik, maka pelayanan bisa maksimal diberikan kepada seluruh masyarakat. Terkait pengelolaan inilah yang akan menjadi tema untuk tantangan teman-teman yang akan lakukan besok hari. Sekarang silakan teman-teman makan malam, segera istirahat untuk menjaga stamina supaya besok bisa maksimal untuk melaksanakan setiap tantangan. Siap? Siap. Oke, mana semangatnya? Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Selamat rata. Selamat pagi semuanya. Teman peserta Water Adventure Fun Camp 2023. Gimana tadi malam? Bisa tidur? Luar biasa. Sebelum kita mulai, kita cek semangatnya dulu. Kelompok A, apa namanya? Rizu. Tunjukkan semangatnya. Tepuk tangan luar biasa. Kelompok B, apa namanya? Tunjukkan semangatnya. Lagi. Kelompok C apa namanya? Water meter. Tunjukkan semangatnya. Ready Water Adventure. Oke, semangat semuanya. Untuk tantangan kita di hari yang kedua ini adalah teman-teman akan menyusuri sungai. Tugas kalian adalah mengumpulkan bola pingpong sebanyak-banyak yang sudah kita tempatkan di sepanjang aliran sungai. Satu bola pingpong akan bernilai 10 menit. Akumulasi bola yang kalian kumpulkan akan menentukan alokasi waktu setiap kelompok untuk menyelesaikan di tantangan-tantangan berikutnya. Mengerti semuanya? Oke. Ya. Mohon diperhatikan hati-hati ketika menyusuri sungai. Siap. Waktu kalian 60 menit akan dimulai setelah terdengar bunyi sirene. Siap? Siap. Satu, dua, tiga.